guys, back with me Mr. Smile 2000. Kali ini gue akan membahas masalah Tamiya lagi guys. Bukan ini secara mendetail sampai ini, tapi gue akan membahas top 5 mechanical seri yang dulu expensive alias mahal, tapi sekarang menjadi terjangkau dan ya lumayan lah, affordable guys. Affordable. Oke, okay. Gua akan bahas cepat top 5 nya guys. Number 1, Spin Cobra itu adalah mobil dari Mikuni Tokichi, si juragan yang kecil dan pendek yang kita temuin di Lesengo dan Asengo WGP, dan mobil kedua setelah Spin Ax. Oke, yang kedua mobil yang akan gue bahas adalah Proto Saber Evolution, dimiliki oleh CJ, pemuda yang berkulit legam. Ini mempunyai tiga jenis warna yang diproduksi Tamiya, yaitu first original, kedua clear black, yang kedua clear black, yang ketiga purple special. Yang mobil yang ketiga kan gue bahas adalah Vice Intruder itu dimiliki oleh Jin Kusanagi, salah satu dari kembar jahat toko villain di WGP juga guys. Ini dua mode, white mode dan battle mode. Mobil yang keempat adalah Dio Mars Nero, dimiliki oleh Nero Borzoi. Dio Mars Nero ini punya dua mode, stage mode dan destroy mode. Ini toko villain juga yang termasuk lumayan banyak penggemarnya. Nomor 5 adalah Buck Bladder yang gue pegang ini guys, tim Astro Ranger. Buck Bladder Astro Ranger ya guys, ini mereka tim Amerika kalau gak salah sih, stripingnya flag Amerika kayaknya. Oke guys, the top 5 mechanical Mini 4WD yang Tamiya pernah keluarkan. Oke, semoga menjadi info Tamiya yang menarik. Dan see you guys on the next.